Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dengan Novi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 bahwa hari ini tanggal 27 Februari 2020 bertepatan hari Kamis, bahwa semua penerbangan menuju ke Saudi per pukul 12 sudah di close dengan adanya instruksi dari Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Bisa diperlihatkan bahwa di sini terjadi penumpukan baik jamaah yang belum hadir maupun yang sudah hadir, sehingga terjadi kepadatan yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan penerbangan yang berikutnya, dipastikan sudah tidak memungkinkan untuk terbang di hari ini, khususnya bagi jamaah umroh. Bu, rencananya memang berangkat jam berapa sih, Bu? Berangkat jam sekitar jam 5-an. 5-an. Berangkat pesawat SP. 5 pagi atau sore? Sore. Sore. Informasi terakhir ya, kita dikasih tahu bahwa kita nggak bisa berangkat karena keamanan ya. Karena memang di sana di Arab Saudi kan sedang crowded. Berarti sampai dengan saat ini belum ada kejelasan, Bu, terkait keberangkatan. Kita menunggu kabar dari kedutaan Saudi sampai aman. Nanti setelah ada kabar, pihak dari DPT Umroh Indonesia akan segera memberangkatkan jemaah, mereschedule lagi.